Pemirsa, tiga kepala keluarga di Desa Lagadar, Kabupaten Bandung tinggal di rumah tidak layak huni, yakni kandang ayam. Ketiga kepala keluarga tersebut mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Sudah 2 tahun, tiga kepala keluarga di Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, tinggal di sebuah rumah gubuk bersama ayam ternak. Sari, Fatimah, dan juga satu anaknya mengaku sudah 2 tahun tinggal di rumah gubuk sekaligus yang menjadi kandang ayam tersebut. Tidak ada yang istimewa, berdinding triplek dan papan bekas, serta beratap seng bekas dan juga spanduk bekas, bagi ketiganya yang terpenting bisa berteduh dan tidak kedinginan saat malam hari. Untuk bisa bertahan hidup, mereka harus mengumpulkan barang-barang bekas atau menjadi pemulung untuk dijual kembali. Fatimah, salah satu penghuni gubuk, mengaku sudah melapor ke pihak pemerintahan setempat namun belum ada tanggapan. Mereka pun bingung harus mengadu kemana lagi karena sama sekali tidak ada perhatian dari pemerintah. Mereka hanya menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan dengan mengumpulkan barang bekas atau hanya mengharapkan pemberian orang lain yang peduli akan kondisi mereka. Cari rongsokan, keliling, keliling. Bisa dari mana? Kerja enggak, rumah enggak punya. Tapi udah ada bantuan enggak, Mak, dari pemerintah sendiri, Mak? Baro-baro. Oh, enggak ada, sampai sekarang pun. Tapi pihak desa tahu, Mak? Pihak desa tahu, Mak. Belum. Itu udah ada dari pemerintah enggak? Bantuan, Dok. Enggak. Enggak ada, ya. Udah pernah laporan ke desa, Bu, mungkin soal keadaan Ibu? Enggak pernah ke itu, ke Palura, didengerin. Selama berada di gubuk, ketiga kepala keluarga tersebut mengaku belum mendapatkan bantuan apapun. Mereka berharap secepatnya memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Rezia Prasaja, Bandung TV.